can start anytime and anywhere, and it's in your grasp. All what you want is in here. Do what should be done, because you have the power in your hands. Multiply information, analyze, see, hear, and experience. The decision is yours. It's made and ready for you. It's your turn now. Yes, hello guys, welcome back to Monjeng Speed. Balik lagi bareng Bang Monjeng, tentunya di YouTube channel Monjeng Speed. Apa kabar teman-teman semua? Bang Monjeng harap teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat, tetap fit, dan puasanya tetap lancar tentunya. Yakin puasanya lancar ya? Semoga lancar aja ya. Oke, di episode kali ini Bang Monjeng akan ajak teman-teman semua untuk ngeliat setting dari salah satu motor FFA. Tepatnya itu Amic FFA punyaan Barca Snacks. Di video sebelumnya Bang Monjeng sudah review detail Amic FFA ini, di mana di video tersebut Bang Om Rama selaku mekanik juga sudah ngejelasin secara detail banget gitu ya, spek dari motornya dan semua-semuanya. Dan di akhir video memang kemarin sempat Bang Monjeng kasih cuplikan settingnya, tapi di video yang ini bakal lebih lengkap cuplikan setting dari motornya. Memang ini salah satu motor FFA dengan spek tertinggi 325an seperti video yang kemarin kita bikin. Seperti apa larinya teman-teman bisa nebak nanti kira-kira di videonya, karena memang kita di Lombok nggak ada tim yang pasti karena cuma pakai stopwatch, hasilnya tidak begitu akurat. Tapi dari video teman-teman seharusnya sudah bisa nerka-nerka lah ya. Oke, tanpa banyak basa-basi lagi, Bang Mojang langsung liatin video waktu setting Amic FFA punyaan Barca Snacks.
guys, mungkin segitu dulu untuk episode kali ini. Thank you buat Barka Snack yang udah ngijin Bang Monjeng untuk ngeliput motornya, untuk nayangin video setting dari motor mereka. Kebetulan tadi yang setting juga Om Deden sama Om Diki. Jadi gimana menurut teman-teman, bisa tulis di kolom komentar di bawah. By the way, ini motor-motor MX FFA yang ada di Lombok belum bisa tampil di event karena event resminya di Lombok itu belum ada. Semoga beres bulan Ramadan ini bisa ada solusi, bisa ada event lagi. Karena tentunya teman-teman sudah kangen event banget. Gimana sama teman-teman? Pada sudah kangen event kan pasti? Karena di Jawa sudah mulai ada event-event, jadi harusnya kita mungkin bisa juga dapat izin bikin event. Oke, kayaknya segitu dulu untuk episode kali ini. Thank you buat teman-teman yang sudah support terus Mojang Speed. Jangan lupa di follow sosmednya Mojang Speed. Karena kita banyak update-update juga di Instagram, di follow Instagramnya @mojangspeed. Jangan lupa di like ke teman-teman suka videonya, di komen gimana menurut kalian MX-nya Om Ramadi atau Barka Snacks. Jangan lupa di subscribe YouTube channel Mojang Speed. Sampai ketemu di episode-episode lainnya guys. Have a great day.